Nih ada di sini dia nih bacaan-bacaan imut kita. Wah, masih bejubel di sini nih. Masih bejubel. Ada yang latah, Bray. Jadi kita masih ready banyak. Nih, ownernya Bang Resmal. Gimana Bang Resmal, sehat? Keluarga sehat semua ya? Oke, siap. Alhamdulillah kita bisa mampir lagi nih, Bang. Coba kami pengen lihat nih koleksi yang ada di lapaknya Bang Resmal nih, ada apa aja yang perlu kita yang bisa kita perlihatkan buat teman-teman nih. Nah, di sini kan banyak banget nih pilihannya, mulai dari yang lostone sampai yang sudah naik ring. Bahan-bahannya juga beda-beda jenisnya, bukan cuma bacan ya. Iya, betul. Tuh, oke. Okay. Kira-kira kita mulai dari mana dulu nih kira-kira? Ini boleh, ini boleh. Oke, okay, siap. Oke, okay. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini bacan ya, bacan toko yang sudah ada ringnya nih. Sudah ada ringnya. Kita coba spill satu per satu. Ini bacan toko yang sudah ada ringnya. Ini yang ring perak nih. Tuh. Ini ring perak. Tuh. Ini yang ring perak. Ini juga antik juga nih. Tuh. Kita kasih berapa Bang yang kayak gini yang ring perak? Kita open di harga 2,5 Bang. 2,5 ya, 2,5. Oke. 2,5. Ini juga ada nih antik. Kalau ini? Yang itu kita open di harga 600 ribu aja. Ini kayak ada motif ya ini ya? Iya. 600 ribu. Ini kalau nggak salah dia anu apa? Elektrik kembang. Oh, kembangnya ya? Iya, kembangnya. Tapi porcelain juga nih Bang tuh, porcelain. Kalau untuk memang bacan itu body glassnya kembang, doko kembang itu lebih berminyak ya. Oh, di berminyak benar-benar yeah. Kelihatan sih. Kelihatan. Ringnya pakai alpaka ya, alpaka chrome. Oke. Okay. Nah, ini ada juga sama yang suka motif ya. Ini rata-rata yang doko kembang itu dia punya motif. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana. Juga di sini. Ini insyaallah malam ini atau sore hari ini saya akan bikin live streaming menyeluruh berawal dari lapak dalam ya, baru kita keluar. Coba kita support teman-teman menyeluruh ya live streamingnya, mudah-mudahan masih pada buka. Dan kecil-kecil ini berapaan deh Bang? Nah, kalau yang ada yang pegang itu kita kasih harga di 170.000. 170.000 ya. Nih 170.000. Jadi harganya terjangkau banget, bacan udah mengkilap begitu, ada. Tapi tetap aja ada harga, ada kualitas Bang. Iya, jadi kita minimal kasih pilihan ke teman-teman. Kayak gini kan tidak mungkin harganya segitu, karena ini udah kelihatan juga mumbung begini nih. Kita open price di harga 750.000, dan itu di harga penawaran ya. Iya. 750.000 itu lumayan tinggi dia. Batunya lumayan munjung. Nah, ini semi cutting. Wah, cakep juga nih. Ini gula apa doko? Doko. Doko. Wih, cakep nih. Kita kasih berapa nih, Bang, yang semi cutting ini? Kita open price di harga 550 ya. Iya. Nih, 550.000. Wih, cakep. 550.000, siap. Ini ada yang kecil-kecil juga nih, kita spill aja ya biar teman-teman lihat. Biar nanti kita tanya harga itu yang antik-antik aja. Kenapa? Biar kalau kita sebutin semuanya harganya Bang, ada seru. Iya. Jadi enggak penasaran lagi mereka. Jadi minimal teman-teman ada keinginan untuk interaksi langsung dengan Bang Resmal atau Kang Resmal, langsung tanyakan, nego langsung ke beliau. Mau lebih enak langsung datang ke sini ya, silaturahmi. Itu sudah perlihatkan di sini. Nah, sekarang kita di sini. Ah, lavender nih. Batu raja. Betul. Wih, kelihatan batu raja ini mah warnanya, waduh, strong, medok banget nih. Kita kasih berapa nih Bang? Kita ini open price di harga 1,2. Wih, wajar. Tuh kalian tuh umumnya. Open price ya, masih iya, di harga penawaran price. Berarti ya. Warnanya kuat ya. Iya, benar. Benar-benar medok banget tuh warnanya tuh. Nah, kalau ini beda nih. Ini ungunya ungu kecubung, ametis. Ametis. Tapi ringnya perak apa nih? Iya, itu perak. Kita kasih berapa dia Bang?
open press di 1,2. 1,2 ring udah perak, nggak perlu diganti lagi ya. Bisa kita bantu reses. Oh bisa. Besarkan nomornya. Oh, oke. Dan itu apa namanya, sudah include harga atau ada penambahan nantinya? Tergantung nanti di deal harga. Ah iya, itu jadi patokan ya. Dealnya berapa? Karena kan otomatis biasanya kita kena cas juga pada saat itu ya. Oke siap. Ini ada lagi nih bacan juga. Joko. Joko lagi nih. Ini apa dia bang? Alpaka apa? Alpaka. Ring alpaka. Siap. Ring alpaka. Gak apa-apa. Gini aja nanti dirapiin. Nah ini kan ada satu kotak nih bang. Iya. Estimasi atau kurang lebih dari harga berapa sampai berapa nih yang kita ada di sini? Estimasi harga dari 300 sampai 400 ya. 300 sampai 400. Oke, okay, ya. Kita akan spill teman-teman. Ini yang harga 300 sampai 400, teman-teman tinggal sesuaikan seleranya yang mana ya. 300 sampai 400 iya. Ya. Ringnya alpaka ya? Ring masih alpaka. Nih, 300 sampai 400 ring alpaka. Mau yang semi cutting ada, mau yang opal ada, mau yang clean kayak ini kan bersih nih, ada, mau yang ada hitamnya juga ada. Kenapa kami kasih pilihan banyak? Karena kan seleranya orang beda-beda bang ya. Makanya betul, kita kasih pilihan nih kayak gini nih. Ada yang hitamnya dikit. Karena banyak yang bilang saya tidak suka deh kalau terlalu clean. Kalau ada hitamnya bagus. Karena warna aslinya bacan itu karakter ininya hitam. Nah, iya. Tinggal pilih mau yang clean monggo, mau yang ada hitamnya silahkan. Yang penting cocok dulu ya kan. Harga kami di sini sangat merakyat banget. Wah ini cakep nih, kecil-kecil cabai rawit nih. Dan teman-teman juga kalau mau minta di request apa request minta perak, kita akan bantu harga, tentunya kita menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Ya, dan kita terima kirim-kirim bang ya. Boleh. Kita terima kirim-kirim seluruh Nusantara dan di akhir video seperti biasa akan ada kontak person dari Bang Resmal, bisa by phone atau via WhatsApp ya. Ini monel kali bukan? Alpaka. Oh, alpaka. Soalnya di ujungnya kuning kayak monel. Tinggal pilih aja teman-teman mau yang mana. Tuh bentukannya agak panjang ini mah. Ring alpaka juga tanpa alas. Nah teman-teman tinggal screenshot ya nih, saya lamain. Screenshot mau yang mana tandain nanti WhatsApp ke Bang Resmalnya. Nanti kita akan minta kontak personnya di akhir video seperti biasa. Dan bisa juga hubungin Daeng, harga sesuai harga pelapak ya. Oke, yang mana lagi bang yang mau kita perlihatkan nih? Ini dong. Oh ih mama, Garut. Waduh, denger-denger ini Garut lagi lumayan sekarang ya. Iya. Dan kebetulan ini ukurannya gede, ini liontin maksudnya. Liontin. Monel ya? Ring monel. Kita kasih berapa nih bocorannya bang? Kita kira-kira open price di harga 4 juta rupiah. 4 juta, wih segede ini dan warnanya cerah semua ya? Iya. Saya ada motif di sini nih, saya dapat motif dari ini, mungkin teman-teman juga lihat lah nih. Kayak gini ya kalau dia begini tuh. Inilah hebatnya batu Garut itu, umumnya dia motif. Kalau saran saya sih kalau beli ini jangan dirubah lagi karena memang motifnya sudah dapat, takutnya malah dikecilin enggak dapat lagi ya kan. Harga masih dari harga penawaran ya? Betul. Masih dari harga penawaran. Ada juga yang bentukan opal. Kalau tadi kan semi cutting tuh atau kotak. Ini ada yang opal nih. Wih, mama warnanya. Allah subhanallah, coba lihat teman-teman. Lembut banget warnanya nih. Ini kalau begini bang kan hitamnya dominan banget nih. Hmm. Apakah ini galian baru apa galian lama biasanya? Ini barang stok lawas deh. Oh stok lawas. Stok lawas banget. Oke. Abang baru sempat bentuk. Iya. Oh ternyata ini galian lama. Cuman baru sempat diolah lagi ya. Karena sebenarnya beliau ini banyak banget bahannya. Bisa ratusan kilo bahannya beliau ini. Cuman karena memang belum sempat diolah, akhirnya ditaruh di gudang ya. Hai itu coba. Jadi tenang aja beliau ini juragan bahan semuanya. Cuman karena memang belum sempat diolah, akhirnya karena ada waktu diolah satu persatu aja ya. Harganya ini berapa bang? Maaf. Sama, kita open price di harga 4 juta. Oke, okay, masih di harga penawaran tentunya ya. Oke. Okay. Ini ada juga nih cangklong, tapi Aceh nih ya. Aceh punya. Cangklong Aceh. Ini kita kasih berapa bang? Kayak gitu kita open price di harga 500. Oke. Okay. Aceh punya. Sisa. Ini kayak Black Jet nih. Ini Black Jet. Ini Papua. Tuh, Black Jet cangklong juga. Saya nggak tahu ini jenis apa nih. Ini saya nggak tahu jenis apa nih. Kejar nantinya. Jadi kopi baru ya. Kejar lah. Tinggal pilih mau yang mana.
yang motif juga. Wah, ini apa sitrin apa apa nih? Cinyang bensin. Oh, hei, baru dengar saya. Cinyang bensin. Wah, ini teman-teman yang sering ngetrip ya, ngetrip wajib punya ini. Karena konon katanya kalau kita pakai ini jarang kehabisan bensin. Yang penting tankinya kita isi terus ya, Bang ya. Kalau nggak diisi ya kosong juga. Saya senang nih. Ini bagus loh, Bang, ini bagus. Dan ringnya sinkron ya. Tapi apa ini? Dia pakai perak apa apa? Perak. Mas perak. Oh, perak custom. Kita kasih berapa nih, Bang? Kita open price di harga 5 juta rupiah. Oke, di harga penawaran. Oke. Open Astra price. Batu. Natural ya. Iya. Dia kayaknya cutting cekung ya, cutting bawah ya. Fenomena bosokannya nih angka 8 ya. Memang iya benar ya. Angka 8 ya, cakep banget tuh teman-teman bisa lihat di sini. Tuh. Sesuai dengan panggilan saya dulu, Resmal Kinyang. Resmal Kinyang. Wih, ngeri, mantap. Yang cutting ya? Iya. Ini kita kasih berapa, Bang, yang begini? Open price di harga 700.000. 700.000 rupiah di harga penawaran ya. 700.000 rupiah di harga. Boleh. Pesan 2 atau 3 biji boleh kita. Yang penting lebih awal ya. Prepare ngabarinnya. Ini jarongnya Black Opal Tok Tok. Black Opal Tok Tok ya. Waduh. Ini cakep nih. Ini yang berapa nih, Bang? Kayak gini adalah kreasi dari anak-anak Banten sendiri. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi ini sebenarnya pecahan dari batu-batu Banten yang digabungkan di lem ya. Di lem. Jadi bisa memang harus berkreasi sih. Oh, iya, betul. Betul. Alpaka ya. Bahan. Ini sama yang tadi ya? Sama, tok-tok juga. Tok-tok juga. Ini yang gede. Woi, ada biangan nih, jumbo nih. Jumbo punya. Widi. Dominannya hijau ya? Iya. Dominannya hijau kalau ini mah. Tapi secara gen atau jenis apa dia? Sempur kah atau? Ini sempur. Oh, sempur. Oke, siap. Oh, ini ada ungunya juga nih itu. Iya. Ungu. Ini kita kasih berapa nih segede ini? Kita open price di harga 400.000 aja. 400.000. Oke, dan ini ringnya alpaka ya? Ring alpaka. Nanti bisa kita chrome biar lebih adem ya. Oke. Ini kan baru jadi kayak kelihatan kusam gitu. Oh, siap. Oke, ini kita ada bahan juga. Mantap. Kita kasih berapa nih, Bang? Kita open price bahan kayak gini di 400.000. 400.000 ya? Warnanya banyak. Tapi sebenarnya apa dia maksudnya? Garut. Garut. Oh, Garut. Ini Darson punya ya? Darson, iya benar. Warnanya dia ini warna Darson. Oh, warna Darson banget. Terus yang lain ini apa? Bacan sama Aceh ya? Ya. Center, bola dikit ya. Oh ya, kelihatan. Woi, hijaunya mantap. Satu lemping kita kasih berapa yang kayak gini, Bang? Kayak gini harga 75.000. 75.000. Enggak nyampe-nyampe. Padahal ini bisa nyampe. Jadi 3 sampai 4 ini. Ya. Kalau okay. Mau yang gede-gedenya ada juga. Ada juga kita. Oh, ini. Wis mantap. Wis mantap. Kita center ya. Mm-hmm. Oh iya, betul. Wis mantap. Kita center. Ini yang begitu kita kasih berapa, Bang? Ini bagus banget, udah kristal. Harga 300.000 aja nih. Oke, 300.000. Worth bisa it banget. Bisa 6 cincin. Iya, betul. Ay mama, cakep. Beli satu bisa jadi 6 ya kan? Tinggal kita poles aja. Kita ada liontin juga, Aceh juga nih kayaknya. Nih, tuh teman-teman Aceh juga. Cakep. Ini kita kasih berapa nih, Aceh? Kita open price di harga 400.000 ya, karena kan bentuknya aja nggak gampang ini, belum lagi bornya ya. Bor ya. Ya, betul. Wah, ini ada nyelip satu nih. Nih. Aceh punya. Wis mantap, Aceh punya. Banyak pokoknya kita mah. Nah, di sini juga ada yang lostun ya, teman-teman lihat. Nih lostun nih. Udah ngegiwang. Ini satuan apa paket, Pak? Paketan, Pak. Oh, paket. Kita kasih berapa nih? Sepaket gitu itu kan ada 25 piece. Oh, 25 piece. Open price di harga 3,5 juta. 3,5 juta. Oke. Jadi satuannya kita open aja enggak nyampe dari 150 oh, ya. Oh, iya hitungannya. Betul ya. Oh iya, benar-benar. Makanya lebih bagus ambil paketan aja ya. Karena kalau udah naik ring udah beda. Karena ini giwang soalnya, bukan yang umum ya. Betul. Ini jadi kapur enggak kelihatan lagi deh kapurnya ini, sudah giwang semua nih. Ini the real tuh teman-teman lihat ya, konkret. Aduh mamae, ini yang kemarin salah satu yang ditanyakan sama si Bang Adam ini, bagaimana perkembangan bacan. Saya bilang kalau ke beberapa lapak
beda-beda dia punya harga. Iya. Tapi kalau kelapa kita yang di depan, Bang Ferry sama Bang Resmal, harga kita jaga. Oke. Terus yang di sini nih, ini kan ada juga yang gede-gede. Ini kita kasih berapa nih, Bang? Kita masih open di harga 1 juta ya. 1 juta. Masih di harga penawaran ya. Open 1 juta di harga penawaran. 1 juta di harga penawaran. Bentukannya ada yang bulat, ada juga yang lumayan tinggi. Wah, mantap. Tuh, pilihannya banyak. Ini yang begini modelnya berapa Suji. Deh? Suji ya? Monel. Iya. Kita kasih berapa nih, Bang? Kita open price di harga 1,2. 1,2. Ya, mantap. 1,2. Mantap. Wis. Pandan spektakuler. Pandan spektakuler. Spektakuler. Waduh. Iya. Yang mana lagi? Mau kita sila nih. Boleh tuh yang kemarin juga tuh di sini. Ah, ini ya. Nah, nih teman-teman lihat nih. Ini bisa literan, bisa kiloan, bisa satuan. Aduh, mama. Ini kita kasih berapa nih? Kita open harga kayak gitu dari 30.000-an sampai 250. Oh, oke. 250.000. Wih. Ini anu, pada perak areke. Iya. Wah, dulu harganya saya jual begini nih. Gorilla, Pak. Iya, betul. Saya jualnya mahal ini dulu, ingat banget. 200-an, Bang. Bang, pakai takaran sarden bisa? Nasi literan. Ya, pakai dipegangin sama dia nih, jinnya keluar. Ini abang yang keluar di HP itu ya. Oh, saya buka-buka HP ada kenapa abang di situ? Bisa aja juragan bacaan ah. Ini yang kemarin nanya nanya Nogo Sui nih, ada nih Nogo Sui benar ya? Iya. Nogo Sui ada, Nogo Sui juga ada, pokoknya semuanya lengkap di sini. Harganya variasi ya, teman-teman tinggal datang aja. Lebih enak datang sebenarnya, Bang ya, karena ini kan banyak pilihan nih ya. Tinggal pilih-pilih aja yang mana yang bikin dompet bergetar. Tuh. Nah, kalau yang di sini nih, kita belum review di sini nih. Dari berapa sampai berapa? Kan ada motif-motif Bang Kalapa. Kalapa kayak gitu kita open price di harga 350.000 ya. Ini ada dua nih, ada Kalapa juga nih. Itu Rp200.000. Rp200.000. Oke. Okay. Ya. Cantik ya. Junder derajat. Oke. Okay. Junder ya? Iya, junder. Nih banyak nih motif. Oh, ini anu, Garut juga nih. Garut. Nah, baru satu mundur. Booster bumi. Udah ambil semua lah. Penutupan, harga penutupan. Ini apa nih? Anggur, anggur lawas ya, yang kita lawas. Harus sewa mahal bulan. Kalau bulan pasti mahal, Bang. Siap, ada siap, yang siap, murah. Siap. Yang murah itu rata-rata majiko di bulan pulau. Lalu wih, cakep. Ya. Di sini ada juga yang motif. Nih, motif kaki masih ada. Karena kalau ini kelawing kayaknya. Kalau majiko, Bang, pasti keluar. Iya, kembang kelawing. Kembang kelawing ya. Oke, siap. Kembang kelawing ada. Ini majiko, Bang. Tuh. Sama-sama hijau, Bang. Cuman dia. Nah, ini motif lagi nih. Tuh. Sulaiman. Sulaiman. Kantong semar bisa enggak jadi ya? Kantong semar tuh kelihatan, kantong semar ada, pusar bumi lagi, tuh. Tinggal pilih aja. Ini yang di sini leontin berapa nih? Leontin variasi sih. Berapa? Kalau yang udah neck ring itu ada dari 1,5 sampai 3 juta. Oh, oke. Okay. 1,5 sama 5 juta. Nah, kalau yang edong-edong kayak gini nih kita apa itu edong? Edong apa? Oh, kayak ini, bacan. Ada hijau-hijaunya. Oh iya, ini kita kasih berapa? 750. 700? 50. 50, oke. Wih, cakep. Oke, kalau gitu, ini teman-teman bisa lihat. Izin, kontak yang bisa dihubungin berapa nih kalau mau kesini? 0852-6303-41. Akunnya ini apa? Nah, Facebook apa ini yang bisa? Jadi teman-teman bisa lihat. Oh, ini ada pandan. Warnanya medok nih. Apa nih? TikTok. TikToknya nih. TikTok. Terus Facebook. Oke, Facebooknya. Di Facebook. Ini ada live-live-nya juga. Oh, loh. Ada ya kita ini di live-live-nya juga. Oh, ini yang tadi kita posting ya? Ini live. Satu lagi. Kita lihat. Nah. Ini akun baru netes. Namanya. Baru netes ya? Oke. Sama. Ini dua-duanya saya pakai buat nge-live ya. Oke, ngeri kali gondrongnya. Mantap. Oke, siap. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman tertarik bisa kita terima kirim-kirim ya. Iya.
di Nusantara ya, Nusantara lah ya. Kita sampai bukan luar negeri, kita bisa di backup. Wis mantap. Oke Bang, sukses selalu buat usahanya, jaga selalu kesehatan, mudah-mudahan saudara kita Rivi makin ramai ya. Oke siap. Oke sahabat Daeng, itu ada Rivi saya di salah satu lapak sahabat Daeng. Lapaknya Bang Resmal. Sampai ketemu lagi di Vlognya, salam kuping gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di sini.